Simak informasi seputar dinamika politik Pilkada Banten 2024, tengok hasil survei terbaru Pilkada Banten 2024. Cagup terkuat punya modal ketenaran ketimbang penantang, adalah Airin Rahmi Diani yang digadang-gadang jadi cagup terkuat, lantaran berstatus sebagai petahana di Pilkada Banten 2024. Sementara sang penantang, Andra Soni merupakan sosok baru di kancah perpolitikan wilayah Banten. Bagaimana dengan popularitas cagup Andra Soni, penantang Airin Rahmi Diani yang serius berkontestasi? Di Pilkada Banten 2024, berdasarkan hasil survei Pilkada Banten 2024, Airin Rahmi Diani dan Andra Soni bersaing ketat. Meski dari beberapa hasil survei Pilkada Banten 2024, Airin Rahmi Diani punya modal popularitas yang mengerek elektabilitasnya. Bagaimana dengan Andra Soni? Diketahui di Pilkada Banten 2024, ada dua paslon yakni, 1. Nomor urut 1 Airin Rahmi Diani Ade Sumardi, paslon ini didukung dua partai politik yakni Golkar dan PDIP, 2. Nomor urut 2 Andra Soni Ahmad Dimyati Natakusumah, paslon ini didukung 9 partai yakni Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PKB, PPP, PAN, Nasdem, PSI dan Partai Garuda, dua lembaga survei yang merilis popularitas dan elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Banten 2024 yakni Lembaga Survei Indonesia, LSI, dan Katadata Insight Center, KIC. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.